Tahukah kamu? Tahukah kamu bahwa pada awalnya Kerajaan Tarlo adalah bagian dari Kerajaan Goa? Tahukah kamu? Tahukah kamu bahwa sampai pada tahun 1401, Kerajaan Tarlo adalah gelaran bagi Kerajaan Goa? Tahukah kamu? Tahukah kamu bahwa pada masa pemerintahan Tunatan Kalopi, kira-kira pada tahun 1405, Kerajaan Tarlo dipisahkan dari Kerajaan Goa? Tahukah kamu? Tahukah kamu bahwa Karang Loe Risero adalah raja pertama Kerajaan Tarlo? Tahukah kamu? Tahukah kamu bahwa Kerajaan Tarlo masih memiliki hak otonom walaupun sudah menyatu dengan Kerajaan Goa? Tahukah kamu? Tahukah kamu bahwa Raja Tarlo yang menyerahkan benteng Ujung Pandan kepada VOC? Tahukah kamu? Tahukah kamu bahwa raja kedua di Kerajaan Tarlo adalah Karaeng Samarluka? Beliaulah yang pernah menyerang Kerajaan Malaka dengan 200 kapal layar tetapi gagal. Tahukah kamu? Tahukah kamu bahwa pada masa pemerintahan Imangayong Bera pernah terjadi perang antara Kerajaan Tarlo dengan Kerajaan Goa? Ketika itu Kerajaan Tarlo kalah. Tahukah kamu? Tahukah kamu bahwa Raja Kerajaan Tarlo mengundang Tumak Parisi Kalonna untuk datang ke Tarlo guna melakukan perdamaian? Pertemuan itu berakhir dengan penyatuan Goa dan Tarlo. Raja Goa menjadi raja di Kerajaan Goa, sedangkan Raja Tarlo menjadi Perdana Menteri di Kerajaan Goa. Tahukah kamu? Tahukah kamu bahwa Daeng Pamate adalah pencipta aksara Lontara?
Tahukah kamu bahwa istilah Kerajaan Makassar oleh pakar sejarah merujuk pada penggabungan Kerajaan Goa dan Tallo? Tahukah kamu? Tahukah kamu bahwa pada masa pemerintahan Tuni Jaluk baru dibangun masjid di Mangalengkana untuk orang-orang Melayu dan memberi izin orang Melayu untuk menunaikan haji? Tahukah kamu? Tahukah kamu bahwa wilayah Kerajaan Tallo pada awalnya meliputi Sawo Mata, Penampu, Moncong Loe dan Parang Loe? Tahukah kamu? Tahukah kamu bahwa ketika terjadi perang antara Kerajaan Goa dan Tallo di masa Tuma Parsik Kalona, Kerajaan Tallo mendapat bantuan dari Kerajaan Maros. Raja Maros ketika itu adalah Mapasumba Daeng Uraga Karai Loe Ripakere. Tahukah kamu? Tahukah kamu bahwa Raja Goa ketujuh namanya Batara Goa menikah dengan seorang perempuan berasal dari Tallo namanya I Rerasi. Dari perkawinan itu lahirlah seorang putra yang kelak menjadi Raja Goa ke-10 namanya Tuma Parsik Kalona.